Ya. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami mohon maaf kepada peserta dan penonton atas keterlambatan. Kami mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Terima kasih. Selamat datang di Conservatory of Music UPH dalam kegiatan Masterclass Piano bersama Bapak Dr. Mario Santoso. Perkenalkan, saya Jacqueline Lumpantoruan, alumni dari KOM Peminatan Vokal Classical Performance 2017. Masterclass hari ini kita punya 4 peserta dari berbagai tempat dan yang pastinya teman-teman yang nonton juga pasti dari berbagai penjuru yang ada di Indonesia, mungkin ada yang dari luar negeri ya. Dan yang pastinya teman-teman hari ini keempat peserta kita akan membawakan repertoar yang sudah mereka persiapkan dan pastinya udah nggak sabar bakal dapat ilmu-ilmu baru hari ini. Yes, kegiatan masterclass hari ini nggak berakhir sampai hari ini aja loh teman-teman, tapi ada masterclass piano klasik tanggal 26 Oktober bersama Bapak Firdi Salim dan ada vokal klasik tanggal 26 November bersama Miss Josephine Polim. Pastinya ini seru banget ya, dan masterclass ini nggak hanya ini doang, dan bakal ada lagi masterclass yang lainnya. Jadi selalu pantengin ya guys, Instagramnya KOM UPH ya. Oke, sebelum kita mulai masterclass hari ini, terlebih dahulu kita dengarkan kata sambutan dari ketua jurusan, Ibu Delicia Mendy.
Baik, terima kasih kepada Bu Mendy atas sambutannya. Baiklah, ini dia saatnya untuk teman-teman yang udah nggak sabar, yang udah pengen banget kulik repertoarnya yang bakal dibawa ini. Dan aku harap juga teman-teman bakal tambah ilmu dan wawasannya ya dalam membawakan karyanya. Kalau begitu, saya langsung undang saja peserta pertama, Isabel Anjani. Thank you.
Thank you, Isabella Anjani. Wow, keren banget ya. Teman-teman, terima kasih. Untuk Pak Mario, boleh langsung memulai. Abel. Oke, bisa dengar aku ya? Bisa. Good. Ya, ya, very good foundation. Ya, semua apa namanya disiplin masalah pulse-nya, masalah intention semuanya sudah bisa kedengaran dengan sangat nyata sekali. Ya, jadi saya akan ngomong beberapa practical suggestion aja supaya yang mendengarkan yang lain juga bisa mengikuti ya. Jadi untuk informasi, Isabella adalah murid di UPH Konservatori dan murid saya kebetulan ya. Oke, yang udah kita bahas berkali-kali bahwa when we play Mozart, yang ada di pikiran kita itu definitely adalah opera ya, itu pasti. Dimana kalau misalnya kita memikirkan opera itu, berarti kan kita memikirkan berbagai macam cast di dalamnya ya, berbagai macam karakter di dalamnya. Ada misalnya ada sang ayah, ada sang ibunya, ada anaknya, lalu ada orang asingnya gitu ya, ada pihak luarnya. Nah, lalu plotnya juga yang disampaikan dalam typical Mozart's music itu kan adalah everyday life ya, jadi kehidupan nyata yang terjadi sehari-hari. Nah, sehingga musik seperti ini yang sebetulnya ya flow-nya seperti layaknya kita melihat kehidupan aja gitu ya, kehidupan di sekitaran kita. Ada sometimes ada yang tiba-tiba bad surprise, ada yang tiba-tiba beautiful gift gitu kan, tiba-tiba ada yang menawarkan suatu bantuan gitu kan. Nah, jadi ekspektasinya adalah mood dan karakter yang sangat-sangat luas banget gitu ya dalam memainkan Mozart. Jadi bukannya sesuatu yang sifatnya dikurung dalam metrical pulse yang sangat-sangat kuat gitu ya. Tetapi bagaimana kita untuk bisa mengkomunikasikan this kind of operatic play, tetapi yang dikemas dalam piano sonata, dalam instrumen piano. Oke, ada satu pertanyaan depannya saja nih dulu ya. Kira-kira kenapa ditulis sama Mozart begini, tapi at the same time ada garis yang panjang di atasnya gitu ya. Kira-kira itu bagaimana kita melihatnya? Mungkin dari depan itu sendiri dari frasa-frasa pendek, tapi kita visionnya harus sampai ke bar yang keempat itu, yang mau terakhirnya. Aha. Jadi, yang lupa sampai situ. Oke, good. Jadi yang sebetulnya kan adalah piano yang dipakai sama Mozart pada waktu di zamannya dia, yaitu most likely adalah yang dibuat sama Johann Andreas Stein. Itu kan basically piano yang tidak bisa membuat such a long legato line gitu ya, sehingga secara natural bunyi pianonya Mozart akan seperti itu, akan seperti itu. Nah, tetapi bukannya artinya today kita memainkan itu terpaku harus seperti itu gitu ya. So we can actually do something else karena kan emang teknologinya juga berbeda sekali instrumennya gitu ya. Nah, cuman yang saya bisa kasih saran adalah whatever you do, mau melakukan misalnya begini atau mau melakukan begini, jangan sampai lupa atau jangan sampai kehilangan sense akan elegance gitu ya, karena in Mozart's music everything should be light, everything should be elegant, even in the minor works of Mozart ya, misalnya contohnya kayak kita nggak mau buat lagu seperti itu menjadi karena berat sekali bunyinya untuk Mozart ya. Nah, sehingga keep the elegance, semuanya sepertinya kayak kita melakukan anti gravity, seolah-olah kita kayak melakukannya up instead of going down like this ya. Jadi semuanya up. Terus habis itu ingat karakternya banyak dalam sebuah opera. Menurut Abel ini siapa?
Lalu ini siapa? Lalu ini siapa? Lalu ini siapa? Nah, jadi banyak banget nih perbedaan orang-orangnya. Jadi jangan dianggap ini sebagai satu orang yang ngomong ya, tapi ada 3-4 orang yang ngomong actually. So can you give me any story, what you like, what you think about it, what you envision about it? Mungkin yang awal-awal itu seorang figur pria dewasa. Lalu yang bagian ini, itu kayak dia dijawab sama lawan jenisnya. Terus yang ini, aku sih nggak bayanginnya they finally meet each other and then kayak something happy gitu bareng-bareng, karena ini kan kayak kanan dan kiri memainkan hal yang sama. And then mungkin pas di sini si perempuannya teasing kali ya, karena kan berkali-kali gitu itu kedengarannya sih kayak sedang mesti kayak bercanda. Okay. Nah, juga kalau misalnya cerita kamu begitu, berarti approach ke piano interpretation-nya juga akan sedikit beda. Kalau misalnya bagi kamu ini adalah seorang wanita yang lagi teasing mungkin. So, maybe the dynamic should not be loud then. Kalau misalnya emang vision-nya seperti itu ya. Jadi bisa aja dibuat begini. Bisa aja dibuat seperti itu. Tapi bisa juga another option adalah misalnya itu merupakan mungkin ayahnya gitu yang lagi betul-betul menunjukkan kegagahannya. Bisa juga. Nah, jadi untuk para peserta baik aktif maupun pasif, kita bisa belajar bahwa yang namanya suatu interpretation itu bukannya sesuatu hal yang kaku ya. Interpretasi itu adalah suatu hal yang living, yang betul-betul hidup dari saat ke saat. Hari ini misalnya saya lagi berpikirnya A, nanti 5 menit lagi B. Besok saya main lagu yang sama tapi pikirannya Z. Misalnya gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Selama tidak keluar dari style, tidak keluar dari apa yang diminta dengan komposer. Nah, yang saya pengen Abel sekarang coba lakukan lagi, sampai ke sini ya, sampai ke sini. Can you show me at least ada 3 orang yang lagi berkomunikasi nggak dalam suatu skena? Gitu ya. Coba. What do you do differently this time? Lebih aware dengan karakter-karakter itu sehingga touch-nya pun di setiap bagian berbeda. Exactly. That's what I heard. Ya, jadi yang tadi bagus, cuman tone color-nya sepertinya terbatas gitu. Kayak kamu penuh dengan hesitation untuk melakukan sesuatu gitu ya. Padahal bebas banget whatever you think ya. Jadi another lesson yang bisa kita petik bersama untuk para peserta di sini, jangan sampai jari bergerak dulu baru mikir ya. Karena itu menjadi tidak efektif permainannya. But make sure that you really understand fully ya what you want, what you think about the music, what you really envision about the sound, dan lalu baru semuanya di-adjust ke pikiran kita. Ya, jadi seringkali yang mesti kita latih secara equal, itu juga bukannya cuma sekedar jari all the time, gitu ya. Tapi juga yang sebetulnya lebih ke arah mental practice, di mana we have to really give a lot of thinking about a note even. A note, one single note. Ya, untuk berpikir bagaimana hubungan antara ini dengan ini, dengan ini, misalnya. Nah, itu hanya untuk bisa mengkonek 3 chord itu sangat sulit sekali yang sebetulnya, artistically ya. Nah, pada waktu kita udah yakin dengan bagaimana mengkonek itu, baru kita bisa melakukan secara natural, kita akan melakukan crescendo, and then we will close the cadence.
Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bisa dipikirkan lagi. Can you continue to the next character? Ini adalah orang yang belum hadir sebelumnya ya. Ini adalah karakter baru nih. Ini kayak orang asing dari keluarga itu lagi datang tiba-tiba. Pelajaran berikutnya yang bisa kita pelajari bersama di sini adalah tanda istirahat itu juga musik. Oke, jadi jangan sampai tanda istirahat itu cuma sekedar ajang buat tangannya rest doang gitu ya. Tapi actually silence is more, sometimes silence is more important daripada note-nya sendiri gitu ya. Karena dengan silence misalnya, you know, saya diam aja gitu ya. Pasti kan kalian bertanya-tanya ya, what's going on? What's happening? Kenapa dia diam aja gitu kan? Tapi kalau saya main ya jelas, berarti saya lagi melakukan sesuatu. Nah, pada waktu kamu punya ini, menurut saya itu kan ada tanda istirahat, jadi sebaiknya saya mendengar tanda istirahat itu. Jadi supaya kita betul-betul bisa merasakan ada some kind of drama of dan setiap articulation itu kita perlu yang sangat jelas banget ya Abel. Setiap note mungkin bisa latihan slow. Ini angle kameranya mestinya bisa kelihatan tangan saya. Ya, jadi pelajaran berikutnya yang bisa kita petik juga di sini adalah walaupun kita mempunyai tangan yang cukup besar gitu ya, maksudnya size-nya, of course kita nggak perlu actually lebay, lebay dalam arti oh, setiap gerakan harus diikuti dengan gerakan elbow atau arm yang berlebihan, nggak. But you have to understand bahwa the most natural sound, ya, the most natural, the most beautiful sound of piano playing itu terletak pada saat kita secara natural bisa melakukan yang namanya shifting arm. Ya. Jadi yang sebetulnya main piano itu kalau mengandalkan jari doang bunyinya pasti enggak akan natural gitu ya. Karena piano itu kan sekali lagi alat musik perkusif ya, udah pasti. Sehingga kalau kita mainnya begini, ah bunyinya juga kasar, ta 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 ta. Oke. Okay? But if we shift our arm, nah, lalu di, misalnya dalam kasus sonata ini, jadi setiap note itu mesti mempunyai shape yang jelas. Nah, itu pelajaran penting juga buat kita semua, bahwa setiap note waktu kita bermain musik harus bisa speak equally ya. Jadi kita mau mengarahkan ke si, mau mengarahkan ke sana, ya. Jadi betul-betul di shift arm-nya supaya kita betul-betul muncul ke si. Kalau misalnya kamu kurang shift, bunyi jadi begini. Nah, cuma segini doang bunyinya. Tapi kalau kita shift, ya kita bisa actually melakukan segitu banyak, ya. Boleh coba sekali lagi dari sini.
yang kira-kira berubah bunyinya menurut kamu? Yang tadi rest-restnya lebih terasa, and then di bagian yang running notes-nya semuanya kedengaran lebih. Right, good. Ya, nah sekarang lanjutkan sesi yang berikutnya. Of course kita kalau memainkan lagu seperti ini di piano today, mungkin legato lainnya begini ya. Seolah-olah empat not itu sepertinya nyambung semua gitu ya. Nah, cuman hati-hati kita harus notice apa yang Mozart tulis di sana. Dia meminta tiga not lalu kepisah. Jadi efeknya beda banget, impact-nya beda soalnya. Kalau yang pertama kita sambung, bunyinya lebih kayak ke abad 19, kayak piano abad 19 ya, yang udah dibuat sama bangsa-bangsanya Camille Pleyel misalnya. Nah, cuman kalau kita mengikuti style abad 18, supposedly bunyinya adalah... Nah, jadi menurut saya sih kamu bisa mengusahakan itu untuk dipisah ya, Abel. Dipisah. Again, mungkin it sounds weird in our piano today, karena piano kita itu kan capable untuk melakukan super legato line gitu ya. Tetapi untuk piano di abad 18, untuk pianonya Mozart, itu adalah sesuatu yang sangat natural. Itu adalah sesuatu yang sangat normal gitu bunyinya. Ya, coba deh, sampai situ dulu aja, sampai sini dulu, lalu stop dulu di sana. Dari tempat sama atau dari yang ini? Mungkin dari sini. Ada satu hal terakhir ya yang sebelum kita harus udahan, yaitu pada waktu kamu main scales, hati-hati jangan terpesona dengan virtuosity, tapi terpesonalah dengan bagaimana kamu shape setiap note itu ya. Yang tadi misalnya kamu main bunyinya adalah begini. You see the C is very soft. Yang seharusnya itu mestinya puncaknya. Nah, jadi pelajaran berikutnya ya untuk para peserta yang lagi memainkan musik abad ke-18, actually how to articulate the music itu betul-betul mengikuti kontur melodinya aja yang sebetulnya ya, dan make sure diikuti dengan shifting your arm ya. So we want to go to the C and we want to go to the D. Jadi C kita mau ke F. Nah, gitu ya. Jadi coba deh, Abel, very slowly, can you play like this? Oke,
dengan tempo seperti itu. Yes, itu baru namanya setiap 1/16-nya ngomong itu kayak gitu. Ya, kalau yang tadi kayak cuma numpang lewat doang bunyinya. Kalau yang sekarang betul-betul kamu speak every single word, ya. Nah, terus hati-hati jangan panik setelahnya. Setiap not lagi. Nah, kalau saran saya, pada waktu kamu mencapai dotted quarter di sini, ya, panjangan dikit, panjang, ya. Jadi dikasih sedikit delay supaya jangan kesannya kayak ngos-ngosan gitu ya. Terakhir coba di situ ya. Yes, beautiful. I think it's really good now. Ya, jangan lupa ya beberapa very minor things. Cuman itu membuat berbagai macam perubahan yang impactful banget gitu ya. Alright, thank you Abel. Thank you Pak Wandi. Okay. Yay, terima kasih Isabella, terima kasih juga Pak Mar. Wow, itu tadi penampilan yang keren banget dari Isabella dan penjelasan dari Pak Mar juga keren banget. Buat saya itu jadi kayak refresh masa-masa kuliah lagi ya, penjelasan tentang Mozart seperti apa, ke dalam membuat karakter setiap lagu, setiap repertoarnya, dan ternyata juga istilah opera tuh juga Mozart buat di karya pianonya gitu, membuat beberapa karakter melodi, dan sama juga kayak di opera vokal yang ada karakter tokoh-tokoh dalam cerita opera itu juga ada. Keren banget pastinya. Dan ternyata nih, seperti tadi Pak Mar bilang, ternyata Kak Isabella ini juga merupakan mahasiswi HOM ya, dan muridnya Pak Mar juga. Pantesan. Keren banget. Dan ini nih, pastinya kemampuan dari Kak Isabel bermain piano itu juga pasti ada campur tangan dari bimbingan dosen-dosen ya. Nih, buat teman-teman yang pengen dibimbing sama dosen-dosen KOM yang keren-keren, supaya kemampuan bermusiknya semakin bertambah, bisa banget nih ikutin admission process dengan cara sign up di one.uph.edu, kemudian mengisi biodata, lalu mengumpulkan dokumentasi dan dokumen, dan pastinya jangan lupa kumpulin video audisi kamu. Selanjutnya kamu tinggal ikutin tahapan-tahapan yang ada. Jadi yuk teman-teman yang mau sekarang nih lagi mau lulus-lulus SMA atau mungkin tahun depan, langsung aja cus ke UPH supaya kamu main musiknya makin keren juga. Oke deh, kalau gitu kita langsung ke peserta yang kedua aja ya. Peserta yang kedua ini nih, dari Jillian Geraldine Studio. Nah, oke, sebelumnya nih kita ada tayangan sedikit teman-teman. Kita saksikan dulu ya. Thank you.
Yes, itu dia tadi cuplikannya. Jadi buat teman-teman, langsung aja cek UPH Conservatory of Music, okay? Oke deh, kalau gitu kita langsung masuk ke peserta kedua yang tadi aku udah bilang dari Jillian Geraldine Studio. Langsung saja saya undang Devina Christie. Halo. Okay, so today I'm going to perform Chopin Ballad number 1 in G minor. Thank you.
Thank you.
Oke, terima kasih Devina ya manggilnya ya. Iya. Salam kenal ya Devina. Iya, salam kenal juga. Oke, of course karena again kayak tadi Mozart ini waktu yang sangat terbatas. Jadi saya kasih beberapa suggestion doang yang bisa nanti kamu pelajari lebih lanjut lagi gitu ya. Yang pertama, when we talk about Chopin's music ya. Pernah dengar istilah bel canto enggak Devina? Enggak. Tulisannya biasa aja sih, bel, B-E-L, lalu canto, C-A-N-T-O. Ya. Bel, canto. Itu adalah suatu istilah dalam opera yang dipakai di Itali abad ke-19. Ya. Di abad ke-19 awal, khususnya oleh komposer seperti Rossini, Donizetti, Bellini. Ya. Ini adalah tiga komposer Itali yang sangat menulis bel canto music. Nah, apa itu bel canto? Pertanyaannya kan gitu kan. Nah, bel canto itu adalah suatu musik yang menekankan total keindahan long beautiful melodic line, ya, betul-betul long beautiful melodic line yang sweeping all the way sepanjang mungkin gitu. Nah itu namanya bel canto music, gitu ya. So when we talk about 19th century music, apalagi Chopin's music, that's what we need to strive for, ya. Jadi bukannya yang kayak tadi sebelumnya Isabella yang memainkan musik abad 18 ya, yang teknologi instrumennya kan rather short phrasing gitu ya. Tapi kalau untuk Chopin ini adalah long phrasing. Jadi itu yang harus kamu cari yang penting banget, Devina ya. Itu adalah bel canto nomor satu. Lalu yang kedua, when we talk about Chopin, ini agak sedikit menarik ya, karena abad 19 itu katanya abad romantik kan, katanya era yang romantik, katanya era yang everything is about feeling, about emotion lah. Era yang lain juga about feeling dan about emotion kan sebetulnya gitu ya. Jadi menurut saya sangat tidak tepat banget ya kalau misalnya dikatakan romantik sehingga musik-musik yang lain kesannya kayak nggak romantik gitu kan. Nah, Chopin mungkin hidup di abad 19 yang lagi menekankan musik-musik yang sifatnya sangat ekspresif sekali, musik-musik yang menekankan literatur kan, kayak Robert Schumann, Franz Liszt kalau bikin lagu kan judul ya, banyak judul ya. Misalnya contohnya di Sungai Wallenstab, misalnya air mancur di Villa d'Este, ya kan? Jadi semuanya bernama gitu ya, di lembah Valley d'Abermann. Nah, jadi semuanya kayak berjudul. Composers pada saat abad 19 obses dengan yang namanya originality, obses dengan yang namanya I have to be new, I have to be original, and I just have to be different. Ya, kesannya begitu. Sedangkan Chopin yang hidupnya di abad 19 di kondisi yang seperti itu, dia tidak milih untuk menulis musik seperti itu, Devina. Kamu sadar nggak itu? Dia tetap memilih untuk menulis musik
secara dalam tanda kutip classical tradition. Apa itu classical tradition? Phrasingnya 2 tambah 2, 4 tambah 4. Ya kan? Yang namanya musik klasik kan begini kan? Itu namanya antecedent. Lalu? Itu namanya konsekuen. Berarti kan itu kan adalah 2 plus 2, 4 plus 4, 8 plus 8. Phrasingnya seperti itu. Sama, kamu sadar nggak di Chopin ini? And then? Jadi strukturnya sangat klasikal sekali ini. Padahal dia hidupnya di abad ke-19, gitu ya. Nah, jadi karena dia menulisnya aja secara classical tradition, secara classical architecture, maka dari itu permainannya pun menurut saya seharusnya adalah sesuai dengan architectural design. Jadi bukannya bukannya sesuatu yang boleh pulse-nya dalam tanda kutip ekspresif supaya to be romantic. Karena Chopin, I don't think he planned that way, ya. Jadi kalau misalnya dulu saya ingat banget back in 2002 ya, Devina ya, saya pernah masterclass juga main lagu ini buat profesor namanya Susan Starr dari Rutgers University, ya. Saya mainnya juga begitu kira-kira Devina kayak begini ya, seperti ini. Kalau saya main kayak gitu, apa problemnya, Devina? Can you tell me? Too much rubato, terus kayak jadi every phrase ada rubato, jadi kayak out of tempo, gitu. Jadi kalau saya main kayak gitu, different. Berarti problemnya yang paling mendasar adalah pulse-nya hilang, bukan? Ya pulse-nya tidak terbaca lagi intinya gitu kan, dan hubungan frase 2 plus 2-nya juga tidak terbaca. Lalu kalau saya mainnya kayak begitu, bel canto melodic line-nya juga nggak kebaca, gitu kan? Jadi otomatis semuanya nggak kebaca. Yang kita pikir bermain seperti itu adalah romantic. Yang kita pikir main seperti itu adalah ekspresif. Tapi yang sebetulnya menurut saya itu di luar, completely di luar Chopin punya kemauan, gitu ya. Nah, satu lagi yang juga bisa kamu pikirkan when you play Chopin's music adalah kalau music scholar menyebutnya sebagai Zal melody. Zal tulisannya adalah Z-A-L, ya, Zal melody, yang basically artinya melodi yang kayaknya disakitin terus kayak nggak ada abisnya gitu, ya. Jadi kan biasanya kan kalau kita ada drama, nanti kan dramanya itu kan makin lama kan makin teresolusi gitu ya, bunyinya kan makin lama makin teresolusi sampai balik ke home key. Tapi kalau Zal melody itu sepertinya kayak nggak habis-habis, terus penderitaan yang terus menerus gitu, dan sampai habis pun juga sepertinya tidak ada solusi apapun, ya. Jadi kesannya yang kayaknya sustainable banget penderitaannya gitu. Nah, jadi itu adalah kira-kira 4 poin besar ya yang bisa saya ngomongin ke kamu. Nah, saya akan kasih beberapa contoh dulu ya, Devina. Yang pertama, when you have the tema 1, ya, tolong latihannya simple aja, Devina. Jangan fokus sama main full notes ya. Bagi saya lebih menarik untuk kamu latihannya seperti ini. Latihannya cuma seperti itu aja gitu. Tapi kamu sadar nggak yang saya lakukan tadi adalah apa aja yang saya berusaha untuk lakukan dengan mensimplifikasi itu semua?
kayak feel the harmony, and then terus? Kayak shape the melody, phrase the melody, terus? And then kayak lebih in tempo. Ya. Jadi basically yang saya lakukan adalah saya berusaha untuk mencari overall picture daripada saya fokus sama phrase kecil-kecil. Karena lagu ini gampang sekali membuat kita jadi berpikirnya kayak begini, seolah-olah frasenya cuma segini doang. Stop. Lalu stop. Jadi kesannya musiknya kayak fragmented gitu ya, musiknya kayak patah menjadi berbagai macam frase gitu ya. Nah, hati-hati di keseluruhan itu bunyinya jangan sampai berubah ya Devina, termasuk di sini. Hanya simplify begini aja. Jadi latihannya cuma begitu doang tuh Devina. Ya, tapi dengan kamu melatih simplifikasi seperti itu, kamu jadi lebih tahu what the big picture looks like. Ngerti maksudnya ya? Daripada kamu main main seluruh notnya, tapi kamu termakan emosi sendiri. Hati-hati. Main lagu-lagu Chopin ini jangan kemakan emosi ya namanya Devina. Karena of course it's beautiful, the melody is beautiful, the harmony is beautiful. Dan it seems like everybody, bukan cuma kamu doang, pasti kita semua juga mau menikmati setiap itu. Nah, disitulah kamu akan jadi pause-nya hilang sendiri. Gitu ya. Nah, pada waktu kembali ke tema satu, juga sama, jangan merubah apapun gitu ya.
tidak pernah merubah tempo dalam bentuk apapun. Ya. Nah, ini pelajaran yang penting juga yang harus diingat sama peserta yang lain juga adalah saya quote dari ngomongannya Vladimir Horowitz ya, pianis Rusia. Yaitu begini. Buatlah color, buatlah kontras sebanyak-banyaknya dengan suara. Dengan timing. Tetapi bukan dengan speed. Hati-hati tuh. Oke. Jadi buatlah sebanyak mungkin dengan itu, jangan dengan speed gitu ya. Nah, misalnya coba deh Devina, can you try mungkin dari sini langsung. Tapi mainnya cuman kayak saya aja seperti itu aja ya. Jadi cuman disimplifikasi, tapi listen carefully, phrasing-nya bagaimana, dynamic-nya bagaimana, coba deh. Devina, sorry saya cut. Pada waktu kamu latihan simple, ya, jangan sibuk sama note. Betul-betul cuman main note yang paling atasnya doang aja, Devina. Jadi hanya begini saja, cuman satu note aja. Tapi shape. Main satu note doang atasnya, yang saya mau adalah kamu fokus dengan musiknya, bukan fokus dengan seberapa successful kamu execute the notes. Ngerti nggak maksudnya, Devina? Yeah. Ya, coba sekali lagi try supaya kamu kalau bisa coba satu ini, you can do the rest. Something like that. Ya, ini cuman cerita yang supaya menginspirasi kamu. Dulu waktu saya masih kuliah ya sama guru saya waktu saya kuliah S3 saya. You know, when I learn a new piece, saya tidak boleh main di piano, Devina. Jadi saya mainnya tahu enggak di mana? Di sini. Ini angle bisa lihat ya. Mainnya di sini. Jadi saya kupingnya enggak terganggu sama yang namanya pitch, Devina. Jadi yang saya dengerin adalah betul-betul cuman have I done enough untuk mendengarkan articulation-nya? Have I done enough untuk bisa melakukan yang namanya musical phrasing, shaping, musical direction without the pitch sounding? Ngerti nggak maksudnya? Jadi saya ingat banget misalnya pada waktu saya lagi main Liszt Sonata, saya masih mainnya begini doang nih. You see. Tapi dengan dynamic-nya. Nah, sampai itu jelas, sampai itu nyata, baru diaplikasikan. Pada saat saya bisa melakukan direction di kayu doang, berarti pada waktu saya melakukannya di pitch ini,
it will be much easier to listen to. Ngerti maksudnya Vina sampai sini ya? Jadi di bagian apapun, mau di bagian yang tema 1 yang bunyinya selalu, atau di tema 2 yang selalu bunyinya, whatever, tidak pernah boleh yang namanya your pulse fluctuate too much gitu ya, sampai tidak bisa dirasakan. Regardless how beautiful the harmony is, ngerti nggak? Regardless how beautiful the melody is. Tapi fokus nomor 1 selalu di ketepatan pulse-nya itu gitu. Ngerti sampai sini Devina maksudnya? Yeah. Gitu ya. So all the best untuk latihan-latihan berikutnya. Ingat ya apa aja tadi poin-poinnya. Oke. Okay. Alright, thank you Devina for playing. Thank you Pak Mario. Ya. Terima kasih banyak Devina atas persembahannya dan permainannya. Tadi pertama, peserta pertama sudah dari Mozart, dari era klasik. Dan peserta kedua membawakan karya Chopin dari era romantik. Kira-kira nih peserta ketiga dan peserta keempat nih bakal bawain karya dari siapa dan bakal dari era mana ya? Apa mungkin dari barok atau mungkin modern mungkin? Kita nggak tahu. Tapi tetap saksikan ya, tetap kita pantengin terus guys. Nah, sebelum kita lanjut ke peserta selanjutnya, ini ada tayangan dulu yang mau lewat. Kita saksikan sama-sama ya. Belajar di UPH karena UPH memiliki program studi yang saya minati. Contohnya, produksi musik, teknik perekaman, film pendek, dan lain sebagainya. Selain itu, UPH juga memiliki berbagai macam fakultas. Hal itu membuat saya bisa membangun relasi lebih banyak lagi di luar musik. Lalu, alasan saya memilih peminatan terapi musik adalah karena saya awalnya berpikir bahwa saya nggak ingin jadi performer. Dan passion saya adalah untuk bisa membantu orang lain. Maka dari itu saya memilih terapi musik. Tapi setelah saya menjalani kuliah itu, saya ngerasa bahwa sebagai terapi musik pun kita juga harus bisa membiasakan diri kita untuk perform. Yakin bahwa UPH KOM ini memberikan bekal yang sangat baik buat aku dan masa depan aku sebagai musisi. Alasan saya belajar di sini, waktu itu saya diinterview oleh salah satu dosen sound design dan beliau bilang bahwa di sini tuh tidak mengajarkan manusia sebagai alat, tapi menjadikan manusia sebagai manusia. Dan membuat saya yakin bahwa di sini tuh saya bisa jadi lebih baik. Kita dapat pelajaran-pelajaran yang nggak mungkin kita dapat di tempat-tempat les. Misalnya teori yang lebih dalam, solve yang lebih dalam, sejarah. Itu nantinya bakal membantu juga buat saya ngajarin anak-anak. Hampir semua pelajaran yang saya dapat itu berguna buat saya. Karena di setiap proyek yang harus kami selesaikan itu memerlukan kerja kelompok. Dan di sana saya belajar sangat banyak dan pelajaran yang saya dapat itu bisa saya terapkan di pekerjaan saya sekarang. Pelajaran yang berkaitan dengan peminatan saya yaitu terapi musik dan juga pelajaran-pelajaran psikologi. Jadi kedua hal tersebut sangat berguna untuk praktek saya, praktek lapangan saya sebagai terapis musik nantinya. Kalau menurut aku, pelajaran yang paling berguna di dunia kerja itu adalah major komposisi sama conducting. Yang paling berguna buat pekerjaan saya sekarang, mata kuliah sound design seperti recording teknik, terus sound teknologi, estetika, dan audio post. Menurut saya, pelajaran yang paling bermanfaat bagi kehidupan saya selanjutnya itu pelajaran dari peminatan edukasi sendiri dan pelajaran dari piano pedagogi. Kenapa pelajaran itu bermanfaat? Karena di pelajaran-pelajaran itu saya belajar untuk membuat kurikulum sendiri, gimana cara menghandle anak-anak kalau misalnya ntar pas ngajar. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat buat saya. Halo, saya Kenan Louis.
Saya alumni Fakultas Ilmu Seni UPH tahun 2010. Hai, saya Enda dari Enda Hendresa, alumni Fakultas Musik UPH. Hai, saya Abram, alumni Fakultas Musik UPH. Halo teman-teman semua, saya Natania Jolim, alumni Fakultas Musik 2014. Selamat datang untuk teman-teman semua, selamat datang di Conservatory of Music UPH. Kuliah musik di UPH bukan hanya berarti belajar dari sisi akademis saja, tapi di sini kalian akan dibukakan dan mendapatkan begitu banyak wawasan baru mengenai musik dan semua hal yang terkait dengan musik. Selama kalian kuliah di sini, jangan lupa untuk memanfaatkan semua fasilitas yang ada, bertanya pada dosen-dosen, menambah referensi, dan bergaul nggak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Banyak mendengar dan terus berinovasi. Segala cita-cita akan terwujud jika kita mempunyai keinginan untuk menggapainya. Selamat belajar dan sukses! Jadikanlah UPH sebagai rumah kedua kalian, tempat kalian belajar, berkembang, berproses, dan tentunya berkarya. Selamat berjuang dan sukses selalu untuk kalian semua. Jangan fokus kejar nilai, belajar sebanyak-banyaknya, manfaatin tuh fasilitas UPH, dosen-dosen kamu, teman-teman sesama jurusan lain, sama tetap aktif. Pastikan dosen-dosen kamu, teman-teman kamu, lingkungan sekitar kamu aware kalau kamu tetap berkarya. Jadikan kesempatan kali ini kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan talenta kalian dengan baik, dan carilah jati diri kalian sebagai musisi yang berguna bagi negara ini. Jadilah musisi yang memiliki rasa ingin tahu yang besar. Jangan cuma ngandelin apa yang dosen kasih ke kalian, tapi tingkatkanlah rasa ingin tahu kalian dengan bertanya kepada kakak kelas kalian atau orang-orang sekitar kalian yang juga musisi. Dan jangan lupa, tetap takut akan Tuhan. Selamat datang buat teman-teman semua, selamat bergabung dalam keluarga Conservatory of Music Universitas Pelita Harapan. Jadikanlah UPH sebagai tempat kalian untuk bereksplorasi diri, memaksimalkan potensi, dan tentunya menjadi inspirasi bagi sesama. Ketemu teman-teman baru satu angkatan emang seru, tapi kalian juga harus ingat untuk bergaul sama senior-senior kalian ya, karena bagaimanapun, mereka pasti punya pengalaman dan ilmu yang bisa di-share ke kalian yang berguna. Siapa tahu kalian juga bisa bermusik bareng. Yes, itu tadi pesan-pesan dari alumni Conservatory of Music UPH yang tadi ada ucap bilangnya, banyak-banyak cari ilmu, banyak-banyak cari teman, ya. Semua buat teman-teman di sini, semuanya dari pesan kakak kelas, alumni-alumni kita semua pasti bermanfaat untuk kita semua, ya. Oke, kita langsung lanjut aja ke peserta ketiga. Yang kali ini tuh dari Yogyakarta. Wow, keren ya dari Yogyakarta. Jadi ini dari mana aja guys, kalian mau dari ujung manapun kalian bisa ikutin masterclass ini ya. Gak usah ragu-ragu, langsung aja choose ya. Oke, saya langsung undang aja Aloysius Michelle Liu. Ya, selamat sore. Kali ini saya akan memainkan karya Chopin yang berjudul Impromptu nomor 66. Thank you.
Oke, okay. Terima kasih Aloysius ya, panggilnya ya. Iya, Pak. Salam kenal. Itu boleh mukanya agak sini sedikit nggak biar bisa kelihatan. Oke. Okay. Ya, yeah. Well, anyway, congratulations. Maksudnya all the disciplines and everything is good, ya. Yeah. Maksudnya natural singing quality dan sebagainya. Jadi, again, hanya beberapa practical suggestion aja untuk bisa membuat interpretasi kamu lebih baik lagi ya terhadap lagu ini. Melanjutkan yang tadi, karena Devina juga memainkan Chopin Ballade nomor 1. Jadi, sama persis ya. Jadi, basically ini adalah didesain sama Chopin in the classical structure, ya, in the classical architecture, gitu ya. Sehingga kamu jangan sampai menganggap musik ini yang kesannya overly romantic atau apa gitu ya. Karena musik-musiknya Chopin sekali lagi sangat-sangat jelas banget, patokan-patokan pulse-nya tuh sangat jelas banget gitu ya. Jadi jangan sampai kamu kehilangan yang namanya rhythmic vitality, Aloysius. Oke? Okay? Dan itu mungkin yang paling fundamental dari segala-galanya, Aloysius, percayalah. Ya sama aja kayak kita as a human, kita bisa aja ya maksudnya memoles diri misalnya ke salon tiap minggu, kayak apa, kayak. Tapi kalau jantung kita detaknya bermasalah, mah bermasalah aja intinya gitu kan, Aloysius. Jadi itu adalah yang paling fundamental, dan yang sepertinya kita suka overlook. Ngerti maksudnya, Aloysius, ya? Yang kita seringkali sering melupakan hal yang fundamental itu justru gitu. Kita lebih concern dengan sesuatu yang sifatnya artificial. Misalnya contohnya, apa yang sifatnya artificial? Oh, bikin melodi yang seindah-indahnya dengan cara exaggerated rubato, misalnya gitu ya. Khususnya bagian B section ya, misalnya. Again, I would suggest you to practice just like the way I suggested Devina. Jadi betul-betul hanya simply begini.
Jadi kita bisa mendengarkan pulse dengan sangat gampangnya gitu. Nah, itu kan baru simplifikasinya. Nanti pada waktu kamu memainkan seluruhnya ya sama aja. You just add the notes, tetapi the way you listen to it sama aja. Jadi begini. Sorry. The same idea, basically. Ya, jadi jangan sampai kita terlalu over enjoy the melody intinya. Ya, itu bahaya sekali, benar-benar bahaya sekali. When we play musik abad 19, ya, kesalahan yang sangat fundamental pada umumnya adalah kita begitu menikmatinya. Nah, begitu menikmatinya sampai lupa bahwa the most important thing to do before anything adalah pulse, gitu kan? Ya, kalau kita memainkan musik abad 18, kebanyakan kita ingat lebih baik daripada abad 19. Jadi kesannya kalau musik abad 19, oh mentang-mentang this is romantic music, so we can do whatever, gitu ya. Nah, hati-hati, musik abad 19 jangan sampai dimainkan kayak begini, Aloysius misalnya. Itu baru namanya lebay itu Aloysius kayak begitu. Ya, walaupun itu beautiful melodinya dan sebagainya, but keep the classical understanding. So it becomes like this. Biasa aja, jalannya juga biasa aja gitu ya. The same thing makanya dengan yang tadi. Biasa aja. Biasa aja. Yang harus kamu perhatikan adalah bukan masalah rubatonya yang terlalu banyak, tapi how to create the bel canto-nya itu tadi yang saya ngomong ke Devina. Ya, bel canto sekali lagi adalah a beautiful long melodic line. Betul-betul kayak seorang soprano aja. Kamu tahu ya, ada muridnya Chopin, pernah datang ke dia begini ya, muridnya nanya ya dalam sejarah. Anggap aja dia manggilnya Pak ya. Pak, gimana sih untuk bisa menjadi pianis yang bagus. Oke. Sekarang saya tanya kamu dulu Aloysius ya, jadi aku bisa dengar kamu juga. Kalau kamu jadi Chopin ditanya pertanyaan kayak gitu, kamu jawabnya apa? Berlatih. Oke, berlatih. Ya, lebih detail dikit lah. Dinikmati latihannya. Oke. Mau second chance? Kira-kira jawaban yang lain apa? Oke. Tahu nggak Chopin jawabnya apa? Sekali lagi saya ditanyanya begini ya, Pak, supaya jadi pianis yang bagus, apa yang harus saya lakukan? Jawabannya Chopin adalah go see voice recital. Supaya kamu tahu bagaimana cara mengambil nafas yang natural. Supaya kamu tahu bagaimana cara untuk bisa membuat legato yang sangat natural sekali. Kita sadar ya, Aloysius ya, kita nih main instrumen ini ya. Ini instrumen yang sangat-sangat actually sangat banyak disadvantage-nya. Ya, saya kadang-kadang tuh suka berpikir I wish I was a singer. Ya, atau enggak kadang-kadang saya juga suka mikir I wish I was a violinist. Kenapa gitu? Instrumen ini kamu tahu cara untuk bisa berbunyinya adalah dengan cara kita menekannya ke bawah gitu kan. Nah, pada saat kita menekan jari kita ke bawah, secara logis dan secara natural, bunyi yang dihasilkan adalah seperti ini. Kasar.
Ngerti maksudnya? Ya, kalau misalnya kita pikir seorang konduktor, mana ada konduktor yang konduknya seperti ini? 1, 2, 3, 4, nggak ada lagi. Itu mungkin terakhir yang konduk seperti itu adalah Toscanini, mungkin. But you know, since von Karajan misalnya atau enggak Leonard Bernstein, kalau konduk begini, jadi jatuhnya bukannya turun ke bawah, tapi yang ada malah naik ke atas, naik ke atas. Jadi seperti kayak ada rebound gitu ya. Misalnya kayak anggap aja ada bola yang dilempar ke lantai, ya misalnya bola basket gitu ya atau bola tenis, kan bolanya nggak mungkin stuck di lantai, tapi kan bolanya pasti akan membal seperti ini. Nah, masalahnya instrumen yang kita mainkan ini itu betul-betul sejalan dengan gravitasi ya, yaitu turun ke bawah nih masalahnya. Dan you know when we play down like that, itu bunyinya langsung otomatis jadi perkusif sekali. Nah, sedangkan yang Chopin mau adalah supaya piano ini berbunyi seperti human voice, bukannya seperti percussive gitu maksudnya. Ya kan? Makanya kan sekali lagi referensinya adalah untuk menjadi pianis yang bagus, kamu harus betul-betul mendengarkan vocal recital. Bagaimana kamu bisa create such beautiful bel canto? Dan kamu bisa lihat tangan saya tidak pernah jatuh ke bawah nih Aloysius. Ya, tapi semuanya saya berusaha untuk malah melawannya. Semuanya naik ke atas basically. Ya. Bagaimana saya approach the piano. Ya, saya nggak mainnya nggak begini. Turun ke bawah. Tolong dipin saya punya ini ya. Saya nggak mainnya begini. Tapi, you see, can you feel the difference? Nggak tahu nih ya. Mudah-mudahan dengan teknologi internet seperti ini, you still can hear. Misalnya saya main ke bawah ya, sekali lagi ya. Oke. Okay. Sekarang saya main ke atas. Ada bedanya nggak bunyinya? Ya, yang mana yang kamu prefer, Aloysius? Yang terakhir. Kira-kira kenapa you pilih yang kedua? Kalau yang pertama itu masih ketara bunyi perkusinya gitu, bunyi mukulnya gitu. Kalau yang kedua itu kayak lebih apa namanya, lebih nyanyi lah gitu. Saya mau quote sebelum kamu coba ya. Saya mau quote satu kalimat dari satu guru besar ya, namanya Leon Fleischer. Oke, dia mengatakan seperti ini. Music itu adalah move dari point A to point Z. Music itu move dari note pertama sampai ke note yang terakhir secara horizontal. Jadi bukannya move-nya bukannya begini. Tapi move-nya adalah secara horizontal dari point A menuju ke point Z, di mana pada saat kita memainkan point A sampai ke point Z ini, kita actually melawan gravity. Kita berusaha untuk memainkan seperti ini. Pada saat musiknya habis, pada saat musiknya selesai, baru disitulah gravity takes over kembali. Ngerti nggak maksudnya Aloysius sampai sini? Ya, jadi pada waktu kita memainkan that kind of beautiful line, kita ini sebetulnya lagi melawan gravity yang sebetulnya, karena kita memainkannya begini, kita mainnya bukannya begini, tapi begini. Ya, nah baru setelah musiknya selesai. Baru. Nah, kalau misalnya kamu lihat lagi dari cara saya main, kamu lihat bagaimana saya memainkan melodinya nih ya, Aloysius ya.
itu namanya we try to make the singing quality as best as we can. Tapi kalau misalnya saya memainkannya semuanya down jadi begini. Down. Nah, semuanya down ke bawah. Instead of. You see bedanya seberapa banyak? Ya. Nah, jadi coba sekarang Aloysius kita mulai dari bagian B-nya dulu ya Aloysius. Tapi saya hanya pingin kamu memainkannya begini saja. Seperti itu saja Aloysius. Coba ya. Aloysius, thank you. Ya, jadi saran saya ya, kamu latihannya as simple as that gitu ya, Aloysius ya. Nah, pada waktu kamu melatih simplifikasi seperti itu, tapi kupingnya betul-betul mesti aware banget ya. Maksudnya di, apakah phrasing-nya sudah ada, apakah singing quality-nya sudah maksimal atau belum. Lalu make sure, betul-betul make sure jaga dengan metronom ya, Aloysius ya. Untuk latihan pakai metronom nggak apa-apa, it's okay ya, supaya kamu tahu dulu batasnya. The same thing terjadi di bagian A-nya. Tadi kan bagian B section. Sekarang kita ngomong bagian A-nya. Jangan sampai kita pulse-nya lari nih, karena kamu tadi pulse-nya lari kemana-mana nih, Aloysius ya. Jadi latihannya adalah sorry, ini saya bakal side reading ya, dan simple sekali saya side reading ya. Basically saya cuma main saya ngitungnya cuma 1 2 1 2. Nah, saya ngitungnya adalah 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
artinya waktu saya latihan seperti itu, saya mempertahankan pulse-nya saya dengan sangat-sangat baik sekali ya, Aloysius ya. Nah, jadi supaya nanti pada saatnya kamu udah main semuanya, jangan lari, jangan begini ya tadi. Apalagi dengan polyrhythmic yang terjadi di tangan kanan dan tangan kiri ya. Nah, itu gampang sekali untuk lari ya Aloysius bunyinya. Gitu loh. Jadi, saran saya, betul-betul pikir secara besar sekali Aloysius ya. Jadi di hitungnya satu bar itu dua beat gitu ya Aloysius ya. One and two, one two, one two, one two, one two, one two, one two. Kamu baru bisa mendapatkan overall sense akan lagu ini, basically Aloysius, ya. Dan the same thing pada waktu masuk ke bagian B-nya tadi, latihannya juga sama ya. Latihannya juga begini saja. The same thing pada waktu di bagian akhir Aloysius ya. Semuanya harus bisa dihitung seperti itu gitu loh Aloysius. Baru ini musiknya bisa bekerja pulse-nya dengan rapi. Gitu ya? Ngerti ya poin saya ya Aloysius ya? Ya. Alright. All the best buat latihan berikutnya ya. Thank you for playing. Terima kasih Aloysius. Okay. Kita langsung aja nih ya. Ke peserta keempat, peserta yang terakhir, ini masih dari tempat yang sama, dari SMM Yogyakarta. Langsung aja kita undang Lisa Dharma Putri. Selamat sore. Kali ini aku mau mainin Colonize karya CSBA. Lisa ya panggilnya ya. Iya. Yeah. Oke, okay. Lisa, apa sekarang kelas berapa ya by the way? Kelas 3. Nggak kedengeran. Kelas 3. Oh oke. Okay. Coba saya mau tanya dulu beberapa hal ya. Satu, apa sih Polonaise buat kamu?
Apa ya? Kamu main lagu judulnya Polonaise katanya gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya artinya dulu apaan? Apakah ini sebuah naratif, sebuah story gitu, atau ini mungkin sebuah dance, atau mungkin ini sebuah, I don't know, sebuah apa gitu? Lebih kayak peristiwa. Peristiwa. Oke. Okay. Well, istilah Polonaise itu adalah suatu dance ya, Lisa. Iya. Yang apa namanya terjadinya di Poland gitu ya, di mana Polandia itu yang sebetulnya kalau kita telusuri jumlah dance-nya itu banyak sekali yang sebetulnya, cuman entahlah kenapa historically berbagai macam dance yang ada di Poland itu tidak dipelajari di Poland, ngerti maksud tuh ya, jadi sumbernya itu dipelajarinya dari Prancis kebanyakan ya, jadi yang apa namanya nggak ada betul-betul diktat tertulis yang maksudnya dengan bahasa original Polish gitu ya, yang menjelaskan ini semua gitu. Dan eventually, for example, misalnya Polonaise itu kan dance yang datangnya dari Poland ya, yang artinya atau karakteristiknya kebanyakan adalah sifatnya majestic, sifatnya aristokratik gitu ya dance ini. Lalu kebanyakan jatuhnya di beat yang kedua atau di beat yang ketiga. Makanya kan kamu belum apa-apa, kamu bisa lihat. Kamu lihat di note yang ketiga selalu ada some kind of penuto. Ya, jadi di setiap note yang ketiga. Nah, itu adalah Polonaise. Tapi kalau emang benar itu datangnya dari Polandia, kok buktinya Bach udah nulis? Gitu ya. Nah, jadi itu hanya membuktikan bahwa dansa Polonaise itu walaupun aslinya dansa Poland, tapi yang sebetulnya sudah cukup terdiseminasi, cukup terdistribusi di dataran Eropa yang lainnya, gitu ya. Bisa dibilang satu-satunya dance Polandia yang mungkin bisa dibilang eksklusif belong to Poland, dan nggak ada komposer yang successful enough gitu ya untuk menulis dansa ini adalah mazurka, ya. Kalau pernah dengar istilahnya ya, mazurka itu hanya Chopin yang bisa menulis itu ya, dengan jumlah kira-kira 55 sampai 60 nomor mazurka. Itu yang judulnya mazurka. Ya, tapi kalau yang judulnya bukan mazurka tapi ditulis dengan style mazurka, itu banyak banget gitu ya. Nah, mazurka itu adalah dance yang sangat intimate sekali. Dance yang maksudnya di perform di local. Tapi kalau Polonaise itu adalah dance yang sangat majestic, yang sangat ballroom style ya, jadi di performnya juga lebih di apa namanya, di kaum-kaum yang bourgeois gitu ya, kaum-kaum yang aristokratik gitu. Nah, jadi having said that, kamu memainkan ini berarti harus lebih dancing gitu ya, dan yang kedua harus lebih maestoso ya. Yang namanya Polonaise itu, kalau kamu perhatikan baik-baik di lagu-lagunya Chopin, kan yang paling banyak nulis Polonaise mungkin Chopin ya, di abad ke-19. Chopin bikin 16 nomor Polonaise, dan kebanyakan semua Polonaise yang ditulis sama Chopin itu sifatnya maestoso. Ya. Dia tidak pernah menulis allegro atau apapun ya, tapi maestoso. Yang artinya majestic gitu ya. Nah, jadi saya ingin kamu untuk memikirkan yang pertama adalah swing, dance. Ya. Yang kedua, saya ingin kamu untuk memikirkan ini sebagai temperamennya maestoso. Jadi maestoso itu bukan yang artinya keras ya, Lisa ya. Jadi kalau misalnya saya main kayak begini ya, bukan maestoso, itu mana namanya kasar, gitu ya. Maestoso itu adalah sesuatu yang sifatnya elegan, ya. Jadi sound-nya adalah, nah, itu adalah maestoso sound seperti itu, gitu ya. Nah, walaupun ini adalah penulisan gaya barok, tapi you still can make it maestoso. Misalnya contohnya adalah
namanya musik-musik barok style begini, artikulasi itu mungkin menjadi concern yang paling utama, Lisa. Oke? Okay? Artikulasi itu artinya apa, tahu nggak? Coba kamu jelaskan. Pernafasan. Apa, sorry? Pernafasan. Bukan. Apa, coba artikulasi itu? Kayak jelas tidaknya nada. Jelas tidaknya nada. Good. Kurang satu kata aja. Jelas tidaknya kamu execute nada itu. Nah, itu namanya artikulasi. Ya. Jadi artikulasi ini kalau kayak saya ngomong sama kamu, misalnya saya ngomong kayak gini, kamu nggak saya ngomong. Nah, itu namanya artikulasinya nggak ada. Tapi kalau saya ngomong kayak begini, kamu ngerti nggak saya ngomong apa? Ngerti. Gitu ya. Nah, itu namanya articulation. When you play Mozart, Haydn, atau Schubert, dan sebagainya, mungkin artikulasinya nggak yang sampai menjadi concern nomor satu, mungkin. Ya, mungkin ya. Mungkin yang lebih concerning adalah bagaimana kita menyanyikan suatu melodi yang sangat indah, gitu ya. Nah, itu concern-nya. Tetapi pada waktu kita main di musik barok, itu artikulasi itu udah kudu wajib mesti adalah pokoknya intinya, Lisa, ya. Jadi kalau misalnya saya main kayak begini, dibanding sama kiri saya misalnya. Ini sih bagaimana saya mengartikulasi itu semua. Ya, kalau misalnya saya mainnya begini, you see bagaimana artikulasi saya memble ini. Kalau saya mainnya begini, lihat nggak bedanya? Sama begini. Nah, bagaimana untuk bisa memainkan artikulasi yang sangat-sangat crystal clear, yang sangat jelas banget, yang sangat nyata banget di dunia barok ya? Saran saya, Lisa, you start from the key. Ya, you start from the key. Lalu setelah kamu start dengan key-nya, lalu kamu seperti kayak nyapu. Seperti kayak nyapu lantai gitu ya. Jadi kamu start dengan key, lalu kamu misalnya begini. You see what I mean? Atau mungkin imajinasi yang lainnya adalah anggap aja ini kayak panci panas yang isinya air mendidih. Sehingga kamu nggak tahu itu panas gitu ya. Kamu nggak tahu itu panas, kamu tiba-tiba mau ambil, tiba-tiba, guys, panas. Nah, artikulasi itu akan jauh lebih clear. Kamu dengerin bedanya ya, dibanding sama begini. Dibanding sama. Nah, jadi saya personally, saya akan memainkannya adalah. Jadi saya akan memainkannya, start from the key, nah itu akan lebih menarik bunyinya, sih bagaimana saya memainkan artikulasinya. Ya, di situ kan ada frase pendek-pendek ya. Stop,
stop. You see, ada frase pendek-pendek seperti itu. Nah, itu harus dihargain lebih banyak lagi, Lisa. Ya, jadi kalau kamu mainnya begini, bunyinya jadi kayak bel canto line yang tadi saya ngomongin di Chopin. Bunyinya jadi kayak da di da 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 di da 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 di da, yang kita mau adalah tong pada ta 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 ta. Nah, ngerti nggak maksudnya? Ya, when we play Baroque music, we don't want to sound like this ya. Tapi kita mau sounds everything like this. Semuanya very articulated. Jadi bukannya begini. Entah salah pakai pedal, jadi romantik. Walaupun of course kalau saya if I play like this, ya emang indah banget sih, emang jadi cantik banget bunyinya. Tapi again artikulasinya jadi nggak equal, ngerti nggak Lisa? Akan menjadi equal kalau misalnya begini. Dan bagaimana saya menghitungnya? Nah sekarang ini pelajaran yang kedua ya. Tadi pelajaran pertama masalah articulation, oke? Okay? Pelajaran yang kedua adalah bagaimana kamu swing sebuah musik. Nah, gimana caranya membuat musik itu swinging? Bagaimana cara membuat musik itu dancing? Caranya gampang kok. Misalnya dalam kasus ini 3/4 ya lagu kamu ya. Bagaimana cara membuat suatu musik yang 3/4 itu bisa dancing? Jangan kondak 3 beat per bar. Ngerti maksudnya Lisa? Ya, kalau kamu kondaknya 3 beat per bar, jadi takata pa 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 pi pa pa pam pa pa pam 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 pa pa pam, kalau kamu kondak gitu, itu lebih kayak senam kesegaran jasmani daripada kayak dancing. Gitu ya. Nah, tapi kamu kondaknya 1 per bar. Oke? Dan setiap kali itu anggap aja ini 2 kaki ya. Oke, ini kaki kiri, ini kaki kanan. Jadi kayak left da-da-da-da, right ke sini, left ke sini, jadi ada some kind of swing-nya. Ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi one, two, atau left, right, left, right. Nah, gitu loh. Jadi ada pemikiran left ta 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 ta, right ta 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 ta, left ta 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 pam pam pam, right ta di da di, left ta 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 pam, right ta 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 pam, left ta 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 ta, right ta ta ta. Ngerti nggak maksudnya? Nah, jadi artinya kalau kamu memainkannya dengan tempo yang relatively lebih lambat daripada yang tadi saya nyanyikan, akan lebih susah untuk merasakan left right-nya itu, ngerti nggak maksudnya Lisa? Ya. Jadi if you play dengan tempo yang slow, misalnya contohnya, itu nggak ada sense dancing-nya sama sekali jadinya, gitu loh. Ya, untuk ini bisa menjadi dancing, setidaknya kalau interpretasi saya harus yang sangat majestik, yang sangat elegan. Of course ada bedanya antara ini dengan ini. Pasti dong. Yang satu kan kayaknya sedih ya. Yang berikutnya adalah sangat joyful.
dense dan articulated. Sekarang kamu coba, yang saya pengen kamu coba adalah kamu main sambil ngomong ya, Lisa. Ya. Yeah. Ini left, right, left, right, left, right. Okay. And feel the swing. Okay, terus habis itu kirinya sekarang. Saya kayak gitu ya. Kadang-kadang ya, it amazes me bagaimana seorang pianis itu bisa memainkan full notes dengan lancar, tetapi pada saat saya minta mainnya simplifikasi, jadi nggak bisa. Kira-kira itu merupakan fenomena yang cukup aneh nggak sih, Lisa? Kan logikanya kalau kita main full notes kan susah banget ya nggak sih? Full notes. Very difficult. Kalau saya suruhnya simplifikasi, it's supposed to be easy. Easy. Kan note-nya dikurangin semuanya. Ya nggak sih? Nah, tetapi pada kenyataannya, why so many pianists cannot do that? Do you know why? Tau nggak alasannya kenapa? Karena mereka belum betul-betul secure dengan apa yang mereka mau sampaikan. Ya, jadi mereka belum betul-betul secure dengan apa yang mereka mau gitu dengan musik itu gitu. Nah, jadi pada waktu mereka main full notes, ya sudahlah, saya main aja lah. Yang penting kan saya execute note-nya benar, nggak ada salah, gitu ya. Tetapi yang sebetulnya the ultimate goal ini buat semua peserta ya, tolong diingat baik-baik nih omongan saya. The ultimate goal dalam belajar musik, dalam performing music. Ya, dalam kasus ini performing piano music ya, berarti ya karena kita main piano, adalah bukannya untuk successfully execute the notes, bukan itu. Tetapi the ultimate goal ya kita sebagai performer adalah untuk actually bisa mengkomunikasikan dua hal. Yang pertama, mengkomunikasikan style yang ada di dalam lagu itu berdasarkan historical understanding. Dan yang kedua, goalnya adalah untuk mengkomunikasikan apa yang kita betul-betul rasakan terhadap musik itu. Bagaimana kita meresponi all these black notes. Ngerti maksudnya? Yang sebetulnya kan kalau dipikir-pikir, note-note hitam ini udah nggak ada artinya, bukan? Ya nggak sih? Emang note hitam ini bisa bicara sama kamu? Emang note hitam ini bisa mewakili komposer untuk bicara sama kamu? Gara-gara ada note seperti ini, apakah di situ kira-kira Bach mengatakan saya capek? Kan enggak. Ya kan? Jadi itu note nggak bisa bicara. Yang sebetulnya yang membuat note itu bicara kan kamu. Bukan note-nya sendiri gitu loh, ya. Jadi makanya saran saya betul-betul latihan separate ya, Lisa. Main box music itu tuh betul-betul memerlukan attention yang sangat-sangat luar biasa deep ya. Jadi makanya pisah kanan sama kiri, lalu think that way. Kalau misalnya somehow mulut sama tangan belum bisa sinkronisasi dengan baik, set metronom. Oke, di mana metronomnya itu cuma begini doang, tick tick, cuma segitu doang, seolah-olah kayak left right. Metronomnya yang gede ya, hitungannya yang tick, tick yang segitu, bukannya yang one two three one two ya. Kamu kalau hitungnya kayak gitu balik lagi ke penjara namanya,
ya itu dia nggak akan swing dengan bebas. Lalu dipisah kiri sama kanan gitu ya. Terus habis itu yang kedua cara latihannya adalah pastikan beat yang ketiga dalam kasus ini beat yang ketiga mendapatkan attention yang lebih banyak ya. Jadi kamu lihat setiap note yang ketiga ada tenuto di situ ya. Jadi nah sebelum kamu hit the third note, sebelum kamu hit note yang ketiga itu sedikit delay. Ngerti Lisa? Sedikit delay ya. Jadi kayak begini. Note yang ketiga. Sekali jalan ya, tangan kanannya doang coba Lisa. Sekali jalan, kayak begitu. Lisa cuman note atasnya doang. Cuman top notes-nya doang. Jadi begitu ya step-step latihannya, Lisa ya. Think about the metronome, think about the swinging one per bar, bukannya three per bar, bukan itu ya, one per bar. Lalu abis itu try to speak while you play, left, right, try to speak that. Karena pada saat kamu ngomong ya, daripada cuma sekedar pasang metronome, kamu akan lebih merasakan that kind of swinging ya gitu maksudnya. Understand Lisa? Understand. Good. Thank you for playing, ya. Terima kasih, Pak. Yes, thank you, Lisa. Itu dia tadi Lisa menjadi peserta terakhir kita untuk masterclass hari ini. Terima kasih, teman-teman semuanya. Oke, sebelumnya aku mau infoin teman-teman lagi nih yang mau join di Conservatory of Music. Nih, bakal ada... Yes, ini admission prosesnya. Teman-teman yang pengen join di Conservatory of Music, langsung aja sign up di one.uph.edu, lalu isi biodata kalian, dan melengkapi dokumen yang diperlukan. Dan pastikan kamu mengumpulkan video audisi. Untuk video audisi, jangan lupa ya, diperhatikan syarat ketentuan repertoarnya. Teman-teman bisa lihat nanti di admission process ini, untuk di piano classic performance ada beberapa ketentuan untuk video audisi dan ada juga yang non-performance program. Ya, teman-teman bisa cek lagi ya di one.uph.edu. Yes, inilah tadi keempat peserta hari ini yang sudah tampil dan kita berharap teman-teman bisa membawa ide-ide baru lagi dalam membawakan repertoarnya. Dan di sini juga menjadi akhir masterclass hari ini bersama Bapak Dr. Mario Santoso. Saya dan panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah hadir dan kepada Bapak Mario atas ilmu, waktu, dan tenaga yang sudah diberikan. Sebelum menutup masterclass hari ini, aku mau ingatin teman-teman lagi nih, jangan lupa untuk ikutan dan saksikan masterclass piano klasik bersama Bapak Firdy Salim tanggal 26 Oktober
dan ada vokal klasik bersama Ibu Josephine Polim pada tanggal 12 November. Jadi langsung aja dicek-cek, yang pengen join langsung aja, terbuka untuk umum. Oke, jadi inilah hari ini masterclass-nya. Saya Jacqueline, sampai jumpa di masterclass selanjutnya.